Semoga ayahku benar-benar bertobat. Semoga ayahku tidak akan mencuri lagi dan tidak akan merampok lagi. Semoga ayahku tidak akan jahatin tante yang baik hati. Semoga janjinya tadi sungguh-sungguh, bukan hanya untuk menyenangkan aku. Duh, udah malam. Aku harus cari makanan buat ayah. Makanannya kok lucu banget. Baru pertama kali aku lihat makanan lucu ini. Alhamdulillah, ayah pasti suka. Jangan bapak dong, bapak yang jadik. Gantinya aku cuciin motor ibu. Gimana? Ya udah sana cuci, yang bersih. Pakai bengong aja cuci. Yang ngajarin siapa? Ini anak kayak gini sih. Buang ke laut, tenggelamin sekalian. Kasihan ayah. Pasti udah nungguin aku. Dan cemas karena aku udah gak pulang-pulang. Makan bengong! Bersihin loh, bersihin! Lupa lagi. Apa kalian lihat? Iya, ya. Udah. Cil. Nih ya. Pergi dulu sebentar, abis itu balik sini, ini motor udah bersih, udah kinclong, ya? Gak usah jawab! Itu anak, kok belum pulang? Gua kan lapar. Ayah. Dari mana aja kamu? Maaf ya, ayah khawatir ya. Ya, karena gua takut lu kabur aja. Karena Mela sayang banget sama nih anak. Makasih ayah. Ayah udah khawatirin aku. Tapi aku gak apa-apa kok. Aku bisa jaga diri aku sendiri.